Oke, bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Star Music Production. Oke, bola. Selamat malam. Kali ini kita sudah sampai di Rembang, bola. Nah, jadi bongkaran dari Blitar, kita langsung bebas Rembang. Tadi pagi kita baru OTW Rembang sini, bola. Finish di Blitar itu jam 12-an, sekitar jam 12. Terus kita bongkar sampai jam 4 subuh bolo. Nah, sampai dibantu Mas Randy atau bosnya Sinar Musik. Terus selesai jam 4 subuh. Habis itu kita langsung OTW bolo, enggak pakai lama atau enggak pakai tidur juga, langsung OTW ke Rembang bolo. Sampai Rembang, dan sampai Rembang jam 12 itu juga sudah ngetol bolo. Jadi Blitar Rembang itu jam berapa jam ya? 6 jam, sekitaran jam. Nah, 6 jam kita langsung meluncur dari Blitar bolo. Ngetol dari Blitar sampai Bandar, kita naik tol di pintu tol Bandar. Setelah itu turun tol Ngawi bolo, pintu tol Ngawi. Tapi kesini saya cuma bawa truk sama janjat dan gendongannya ini, kanalnya sama ini bolo. Soalnya untuk sapnya ini kita bongkaran dari Arjo Wilangun atau Kalipare. Nah, fusonya, karena yang tanya kok pakai fuso mas ya ini. Jadi ceritanya seperti ini bolo. Kan di Rembang kita ada dua job ya, Falcon sama Sinar. Maaf. Nah, di Rembang ya, Mas Wakidun. Halo Mas. Gimana Mas? Sudah finish Mas? Sudah Mas. Lah ngaku lu tas pasang Mas kok iso. Tas finish iki lho. Yo. Bagus wae. Wis bongkar gurung? Belum, masih ada acara lagi Mas. Oh, ada acara lagi. Oke oke oke. Besok juga. Sama toh? Iya, sama. Tenang, aku swante Mas. Nah, jadi kan ada dua lokasi bolo, untuk Falcon sama Sinar. Untuk Falcon di Rembang mana lupa saya bolo, lokasinya nggak tahu saya lupa. Itu jaraknya cuma 15 menit dari sini, dari Sinar Musik. Tapi untuk Sinar apa? Oh, 14 Mas. 14 ini kanan kiri 66 rolas, tengahnya loro. Iya, lebar. Nah, jadi jaraknya lumayan dekat bolo. Tapi untuk yang di Rembang satunya, yang Falcon itu sudah ready duluan bolo. Soalnya kan bongkaran dari Gedung Wungu Blitar ya, itu meluncur jam 12 malam, sampai sini jam berapa tadi? 10 pagi kayaknya bolo. Langsung menuju start, loading langsung menuju start. Nah, kalau saya kan masih bongkar karena 12 sub kemarin itu tatananya Supali, Supalinya Falcon. Nah, jadi seperti itu. Terus ini dari Kalipari langsung meluncur sini juga, bawa 2 set. Yang Falcon sementara dipasang 6. Nah, nanti setelah ini selesai loading, di dalam masih ada bolo. Itu kita pasang di Falcon. Nah, jadi ben menghemat juga, ben efisien, jadi arep efisien. Jadi dua job satu fuso ini wes los. Oh, coba bu barang-barang gitu loh. Nah, soi maring ini kita langsung bablas Banyuwangi, nanti Purworejo tadi ke Banyuwangi gitu loh, tanggal 22-23. Nah, dari Bungarang kene bablas Banyuwangi. Liane doh wes finish mang loh, emang contohnya mau wes finish mau. Terus aku tas loading Spangga atak bolo. Oh, oke. Misapnya udah kepasang semua, tinggal masang line array-nya bolo sama lightingnya. Yes. Tuh.
Cek kabel di operator juga. Lego kabel speaker-speakerne. Oke. Lagi bangun sing takok bangun. Kenapa bangun gak kayak tebas lagi wong mari mulai kok arjo bilangun ono arjo bilangun gak ngevlog tebas bola soalnya aku di pasar nang Blitar aku Blitar sumber water. Masa awakku tak pecat di lurup ini. Oke. Okay. Ini Pak Bos Mas Randy Bos Sinar Musik. Nah ini Mas. Ya. Oh iya ya Mas. Oke okay, oke. Okay. Gimana? Mas Randy. Bablas dari Blitar langsung ke sini juga ini. Ya. Joss kok. Oh bolomu. Teman lama. Kakak. Kakak Pakidun. Oke. Okay. Videonya tak lanjut kalau sudah terpasang layarnya bolo ya, oke. Okay? Oke okay, bolo dah ini hari besoknya ya ini. Ini tanggal 21. Jam 10.15. Lanjutan video kemarin gak sempat video bolo karena saya lagi bantu juga. Nah ini besoknya baru free nih. Ini sudah tertata semua bolo. Jadi kemarin itu selesai jam berapa ya? 10-an mungkin. Lebih sih. Jam setengah 11 kalau gak jam 11. Selesai. Habis itu langsung ke sini bolo untuk cek sound. Nah jadi langsung ke sini untuk Jackson. Ini dari tempat loading itu lumayan deket belo, karena kalau loading di sini tuh fusionnya nggak bisa masuk ya. Jadi loadingnya di sana tadi, di kemarin tadi tuh. Nah baru loading di sana bawa ke sini, oke? Okay? Untuk liner rate kita bawa JK belo, sama ya kayak sebelumnya bawa JK 8 box. Terus untuk tambahan juga itu ada paratop loh. Paratopnya bawa 4 box ya. Untuk lainnya biar tambah jos maneh. Terus untuk subnya nah ini. 14 sub. Nah ini gambarannya loh harus tertata semua. Kemarin kan belum tertata ya. Ini sudah tertata semua gambarnya seperti ini. Untuk lighting ini masih dipasang untuk parletnya belum. Untuk beamnya ini belum dipasang, tapi untuk apa ngaran ini? Cagaannya ya. Oh pangkonnya ini ya. Ini sudah dipasang, tinggal masang beamnya belum. Nah, tapi untuk parlet sudah terpasang. Ini ada 7 parlet. Nah, bersama pemudanya ini Cah Kulonan, Fat Singer Musik. Los tanpa bos. Nah, jadi seperti ini. Track belly seragam nih. Oren KB. Pokok sing tenang bro. Lagi free. Yang satu, tim satunya bongkar yang Falcon bro. Karena Falcon sudah selesai. Di mana? Rembangnya mana? Lupa saya. Di rembang satunya itu Falcon sudah selesai, jadi bongkar timnya, tim Eagle sebagian ke sana juga untuk bongkar. Nah di sini cuma ada saya Mas Kevin, terus sama Mas Amin Lekting, dan juga Bang Gun sama Samurot supirnya bolo. Nah oke okay. Untuk Bang Gun dan Samurot itu masih makan di sana dan mandi. Nah ini Mas Amin untuk kru lightingnya bro. Nah, santai-santai dulu. Nggak tahu saya buat acaranya gimana nanti malam atau gimana, nggak tahu bro. Lab iku ya Mas Hendi cek metu ya cek nang Falcon iku aku gak iso rono bro. Bukannya ya apa aku gak bisa kesana, mohon maaf ya. Soalnya kekesalan aku bolo. Ini mari pasang mari terus lereng keturun kok gini aku. Iku yo anduk ku ngandak jek-jek nang gunung. Keturun terus sampai esok mau. Ini tadi turu jam setengah loro.
setengah lur keturun lan esuk mau arek wis padha budal nang Falcon bongkar. Jadi mohon maaf untuk pemudaku enggak bisa datang saya bolo ya. Tak gadari Mas Rendi ae. Ala kemarin Blitar bablas rene dan iki enggak turu blas bolo nek motor bongkar Blitar. Ya macam cerita wingi lah bongkar Blitar. Aku langsung blas. Enggak tidur sama sekali di mobil bolo. Tidur enggak di truk sih. Kan aku bareng truk ini. Jadi enggak tidur sama sekali. Langsung bablas rene bolo. Dan rene pun langsung loading pasang kanal nontane busuk iku pun leren-leren dulu tok leren maem. Maem lama. Ya wis leren dulu paling mungkin 1 jam lerennya ngono. Istirahat lah. Oh ini toh acaranya jadi ini bolo. Ada pamfletnya bolo. Next party. Kok fotone sapa iki kok? Fotone adik-adik. Iki adik-adik iki mbak-mbak iki. Iki Dek Tiara J sama Mbak Dela Pois naik party with Dela Pois and Tiara J. Cah kelonan eksiner musik. Nah, ini untuk lokasi nanti ini. Desa Jati Kelonan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Pastor Bos. Oke. Oke, boleh jadi cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.